Kadang kalau ya bapak dan ibu pelit tidak kasih duit, ya saya pergi minta duit aja sama mama Aji untuk beli permen. Biasa itu ada permen Cina di samping rumah di Andalas, itu ada toko permen yang di toples itu. Biasa saya pergi beli, ya minta uang lah ke mama Aji itu, minta uang merahnya itu waktu itu. Jadi ya beliau tidak pernah bilang tidak, kalau minta uang saya langsung dikasih gitu. Jadi begitu baiknya beliau dan perhatiannya kepada cucunya gitu.